Nah, kita akan coba buat begitu pada kali ini. Selamat kembali semula ke channel ini. Dan terima kasih kepada kamu sebab subscribe ini channel. Kita pelan-pelan kasih bangun ini channel kita sama-sama. Ini channel kita. Dan pada kali ini kita akan buat music. Untuk music pada kali ini, kita akan buat satu genre yang selalu kita dengar. Terutama kalau macam umur-umur saya, masa kita budak-budak lagi, bocah-bocah begitu. Kita selalu dengar nih music begini. Nah, kita akan coba buat begitu pada kali ini. Dan nyanyi kah tidak? Oke, nyanyi sajalah. Tapi saya tidak lirik. Apapun kita coba saja buat lirik nanti. Dan without further ado, mari kita start. Baiklah, perkara pertama yang perlu kita buat sebelum kita buat music ialah kita perlu ada persediaan dari segi tempo, time, signature, dan idea. Memandangkan saya selalu buat lagu dengan idea yang on the spot datang pergi sini, jadi kita akan guna cara itu. Tapi kalau mau buat music yang terbaik, kamu kasih sedialah idea kamu dengan sebaik-baiknya, oke? Mari kita mulakan. Jadi untuk yang pertama ini kita perlu set dia punya beat. Apa beat, pelajuan dia, tempo dia, kita kasih 80 lah kali kan. Coba kita denger. Masih terlalu lambat. Masih sedikit lambat. Oke, baiklah. Serasa kita sudah menemui tempo yang terbaik ini. Jadi, mari kita start. Kita start melakar dia punya drum. Kita selalunya kalau buat lagu, kita kasih mulakan dengan buat dia punya beat. Jadi, oke. Simple aja. Boleh lah bahkan. Next, kita perlu bass. What's up, slappers? Jadi kita akan pakai ini untuk merekam bassnya. Oke. GG. Aku tak rekam pun. Boleh lah. Oke, sekarang kita ambil gitar. Saya tidak tahu kalau ini gitar nih masih oke kah tidak. Sebab ini gitar lama dan belum kena ganti lagi. Dia tune dia tidak lawak sudah. Dan besinya bau sudah. Ini punya string. Mari kita record. Mau taruh dia punya efek-efek semua tuh kan, dia punya distortion. Nanti selepas kita rekam semua yang perlu, baru kita taruh. Gitar karun sudah, sekarang gitar akustik. Ini ialah gitar akustik, dia namanya Chard, C-H-A-R-D. Dan ia adalah sejenis gitar. Kita kasih sambung ini lagi. Okay. Saya rasa macam saya tidak berapa puas hati dengan tuh gitar elektrik tadi. Kita delete itu, kita rekam balik. Itu dia. Kita rekam sekali lagi nih gitar elektrik ya. Harap-harap dia oke sudah lepas nih.
Sorry, saya tak ada pick. Saya tak main pick. Kita main finger. Okay, kita dengar. Jadi begitulah cara membuat music yang begitulah. Dan saya akan bagi dia touch up sikit sebelum saya kasih dengar kamu dia punya lirik yang full. Ini lagu sesuai untuk apa? You know, saya tidak bagus dalam buat lirik. Kalau saya buat lirik, apa-apa beribu-ribu lagu pun tetap dia akan ada perkataan, lirik, maksud yang sama. Itu juga, cuma dia punya susunan saja berlain-lain. Kalau mau buat music, buat, minta buat sama saya. Kalau buat lirik, kamu buatlah sendiri, oke? Okay? Jadi, saya akan touch up nih lagu, nanti the rest kamu dengar, oke? Okay? Jadi macam mana? Siap kan? Lagu yang saya buat dalam masa 2 jam sahaja. Apapun, sampai sini saja video saya untuk kali ini. Dan kalau kamu suka saya buat video-video macam ini, macam ala-ala tutorial, kamu kasih tahu di komen ya. Dan jangan kamu lupa like ni video. Dan kamu share, kasih dengar kawan-kawan atau kasih tengok sama diorang yang teringin mau belajar buat lagu. Dan paling penting, kamu subscribe dan tekan tu lonceng. Itu dua adalah satu package yang penting. Kamu mesti buat dua-dua. Kalau tidak, saya kasih jadi periuk di rumah kamu. Itu saya punya game. Sama itu saja dari saya. Kita jumpa di next video yang akan datang. Selamat tinggal. Bye-bye.